datang di channel saya. Kali ini saya mau mereaksi melihat video dari Putri Aryani ya di acara konser The Greatest Melly Goeslaw Everlasting Harmony Concert ya, dengan lagunya Jera. Jera ini pernah dipopulerkan oleh Agnes Mo ya, di lagu yang diciptakan oleh Melly Goeslaw. Lagu Jera ini emang salah satu lagu yang menurut saya ini lagu yang simple tapi sulit ya, sulit untuk dinyanyikan karena banyak teknik vokal yang emang sangat susah ya. Bagaimana Putri bernyanyi lagu Jera ini, langsung aja kita melihat videonya. Lagu Jera ini emang salah satu lagu fenomenal ya, lagu yang benar-benar best banget dari Melly Goeslaw, karya ciptanya. Oh my gosh, Masya Allah, bagus banget Putri. Tadi yang saya bilang ya, lagu ini memang tingkat kesulitannya cukup tinggi. Walaupun lagunya simple, terdengar simple, tapi ini kalau dinyanyikan itu sangat sulit. Kita bisa dengar tadi dari Putri bernyanyi di awal sampai di chorus ini ya, di verse pertama, verse kedua, sampai chorus ke satu dan kedua itu benar-benar kelihatan banget teknik vokalnya Putri di sini benar-benar ibaratnya keluar ya. Karena di sini di awal Putri bernyanyi benar-benar pakai rasa ya, feel-nya dapat banget. Kemudian di chorus pertama menggunakan teknik-teknik kayak mix voice ya, atau mungkin kayak teknik yang ditahan gitu loh, teknik antara vokal antara chest voice dan head voice ya, jadi kayak salam hangat untuk cinta kayak gitu tuh susah banget sebenarnya. Itu kita bisa dengar, bisa lihat teknik pernapasan pelasernya dari Putri juga oke banget. Itu benar-benar sulit kalau menurut saya aja. Harus bener-bener tadi pernapasannya agak dirongga-rongga apa ya, itu tuh keren di sini Putri. Falsetonya, nada tingginya. Oh, dalam banget. Feel-nya.
Aduh. Wow, bagus banget Putri. Aduh. Aduh, angel voice di akhir-akhir lagu ini. Ah, merinding. Masya Allah, wow, oh my god, ampun Putri bagus banget, ya ampun, ini perfect banget dia tadi di sini lagunya improve banget ya dari Agnesmo ya, tapi benar-benar, aduh tadi saya salah untuk cinta, perpindahan nadanya itu loh agak-agak yang menurut saya sulit, tapi Putri di sini benar-benar halus, lembut banget gitu loh, benar-benar soft banget ini. Emang talenta luar biasa ya Putri ini ya, bernyanyi dengan teknik vokal yang sangat tinggi itu luar biasa. Adalah saya tidak bisa berkata-kata lagi, speechless. Selalu speechless kalau udah ngeliat Putri ini, apalagi dia tuh bernyanyi pakai rasa, pakai apa ya, hati lah. Intinya ini bernyanyi ini benar-benar nggak dibuat-buat, natural bernyanyinya gitu loh. Tapi benar-benar nyampe ke kita yang dengernya itu loh. Aduh Putri luar biasa, amazing Putri, amazing.